شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Di antara para ulama mengatakan bahwasanya syahrul Ramadan adalah syahrul ibtila. Bulan Ramadan ini merupakan bulan ujian. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan telah menciptakan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memberikan ujian kepada kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan juga Allah mengatakan wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan, dengan perintah dan dengan larangan. Wa ilaina turja'un. Hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Dan juga Allah berfirman, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahul ladzina sadaku wa la ya'lamanna al-kadibin. Bahwasanya kami akan memberikan ujian kepada kalian sebagaimana kami memberikan ujian sebelum orang-orang sebelum kalian, agar kami mengetahui siapa di antara kalian yang jujur di dalam keimanannya dan siapa di antara kalian yang berdusta di dalam keimanannya. Karena memang kita hidup ini bukan hanya makan, bukan hanya minum, dan bukan hanya bekerja. Seperti hanya Allah SWT mengatakan ya'kulun wa yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wa naru mathwal lahum. Mereka bersenang-senang dan mereka makan, dan mereka makan seperti hanya binatang ternak, dan kelak neraka itu sebagai tempat kembali mereka. Dan juga Allah berfirman ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan begitu saja? Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bal yu'mar wa yunha. Mereka itu diberikan perintah dan diberikan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul menjadi hamba Allah yang mengabadkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita tahu di sana ada perintah dan di sana ada larangan, maka sangat sedikit sekali di antara hamba Allah yang menjalankan perintah tersebut. Dan banyak sekali di antara hamba Allah yang justru melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita melihat di bulan Ramadan ini memang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Tetapi kita melihat berapa banyak orang yang lebih tidak berpuasa daripada orang yang berpuasa. Berapa banyak orang yang meninggalkan salat daripada orang yang salat. Berapa banyak orang yang tidak bersedekah dari orang yang bersedekah. Berapa banyak orang yang dia tidak membaca Al-Quran daripada membaca Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu selalu menguji, memberikan pujian kepada orang-orang yang sedikit. Orang-orang yang sedikit. Sehingga Allah selalu mengatakan qalilam ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian itu mengambil pelajaran. Qalilam ma tu'minun. Sangat sedikit sekali kalian beriman. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali di antara hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ketika
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Taubat mereka itu dengan membunuh diri mereka atau keluar dari tempat tinggal mereka. Sehingga Allah mengatakan wa katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Ketika kami katakan kepada para Bani Israel agar mereka itu membunuh diri mereka dan keluar dari tempat tinggal mereka, ma fa'alu illa qalilan minhum. Tidak ada yang melakukan hal yang demikian kecuali hanya sedikit saja. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita. Apabila mereka itu mau melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jauh baik dari mereka. Itu lebih baik. Jadi ma'asyiral mukminin rahimakumullah, sebaliknya justru Allah mencela orang-orang yang banyak. Di dalam Al-Qur'an dari waqi'. Dan Allah mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila kalian itu mengikuti kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi ini, maka mereka itu akan menyesatkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Saya ingat satu kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzalah Al-Usaidi. Hamzalah ini salah satu penulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan laqiyani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika saya bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Kaifa anta ya Hamzalah? Bagaimana kabarmu ya Hamzalah?" Maka Hamzalah mengatakan, "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah ini telah berbuat munafik. Nafaqa Hamzalah. Maka Abu Bakar mengatakan, "Qala subhanak." Qala maha suci Allah. "Kaifa dzak?" Bagaimana bisa demikian? Maka Hamzalah mengatakan, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Kami ini kalau sudah berada di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi para sahabat ini kalau sudah lihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah seakan-akan mendapatkan bustan melihat wajahnya saja. Belum lagi kalau mendengar nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudzakkiruna bin-nar wal jannah faka'anna rabil 'ain. Nabi ini selalu mengingatkan kepada kami tentang surga dan tentang neraka. Seakan-akan kami ini melihat dengan mata kepala kami sendiri. Bisa dibayangkan ya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan surga dan neraka, sehingga Hamzalah mengatakan faka'anna ra'abil 'ain. Seakan-akan kami ini melihat secara langsung. Makanya Nabi itu ketika melihat pemuda-pemuda yang dia tertawa terbahak-bahak, maka Nabi mengatakan lau ta'lamuna a'lamu labakaitum katsiran wa dhahiktum qalilan. Demi Allah, apabila kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka falamma afasla azwaj wal aulad. Ketika kami pulang ke rumah, kita sampai di rumah, kami bertemu dengan anak, istri dan pekerjaan. Fanasina katsiran. Kami lupa semuanya. Ini sahabat. Fanasina katsiran. Maka Abu Bakar mengatakan, "Wallahi inna lanalqa mithla dhalik." Demi Allah, aku pun merasakan demikian. Kalau Abu Bakar saja merasakan apa yang dirasakan oleh Hamzalah, bagaimana zaman kita sekarang yang jauh dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad masih hidup. Dan ini menunjukkan bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Dan tidak ada yang bisa memberikan solusi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan. Dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, nafaqa Hamzalah." Ya Rasulullah, Hamzalah ini berbuat munafik. Maka Rasul mengatakan, "Qala subhanallah, madza?" Subhanallah, mengapa demikian wahai Hamzalah? Maka Hamzalah cerita, "Kunna 'inda, kami ini kalau di samping wahai Rasulullah, kami ingat tentang surga, kami ingat tentang neraka, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Tetapi kalau kami sudah pulang ke rumah, lupa kepada anak, ya, bertemu dengan anak, istri dan pekerjaan sudah lupa semua. Fanasina katsiran." Kebanyakan kami lupa. Khawatir kalau dirinya termasuk orang-orang yang orang munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ini tidak berbicara dengan menggunakan hawa nafsunya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini resep. Resep bagi kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Lau tadumun 'ala ma fa'altum 'indi,
Wahai hamba, apabila engkau ini tetap beramal sebagaimana engkau berada di sampingku, la safahatkumul malaikah, maka malaikat itu akan bersamamu, fi turuqikum wa fi furushikum, ketika engkau berada di jalan, ketika engkau berada di tempat tidurmu, akan bersama malaikat. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'atan, tetapi ya hamdalah, lakukanlah amalan tersebut sedikit demi sedikit. Ini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang sangat sedikit sekali orang yang istiqamah. Karena Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, ini banyak. Dia yang mengaku Tuhannya Allah banyak. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah ini sedikit. Tsumma istaqamu. Ya. Jadi orang istiqamah ini sangat sedikit sekali. Apabila engkau melakukan amalan sedikit demi sedikit, maka itu bisa lebih menjaga keimanan. Karena Nabi mengatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Jadi bulan Ramadan ini mengajarkan kita agar kita bisa istiqamah. Kita membaca Al-Quran sedikit demi sedikit. Kita sholat malam sedikit demi sedikit. Dan ini bisa menjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena memang bulan Ramadan ini membagi manusia menjadi tiga bagian. Entah kita termasuk bagian yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Dan memang ini wakil. Allah Subhanahu mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina, faminhum dzalimun li nafsi." Ini golongan yang pertama. Yaitu mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ketika datang bulan Ramadan, bukan malah bahagia, justru tambah sumpek. Datang bulan Ramadan tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala ketika hadir di dalam bulan Ramadan, justru menambah beban. Dia beban ketika hadir di bulan Ramadan. Ya, sehingga Allah katakan zalimul linafsi, orang yang demikian mereka yang mendzalimi diri mereka sendiri. Ya. Mereka tidak berpuasa, bahkan mereka tidak sholat, bahkan tidak membaca Al-Qur'an, apalagi sedekah. Tidak ada ketaatan yang dia lakukan di dalam bulan Ramadan. Yang ada justru maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini zalimul linafsi. Kemudian yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan, di tengah-tengah. Mereka bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan dan mereka juga berpuasa di dalam bulan Ramadan, tetapi mereka isi bulan Ramadan mereka dengan banyak hal yang sia-sia. Mereka banyak tidurnya, banyak kumpulnya, banyak ngomongnya. Ya, sangat sedikit sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin baca Al-Qur'an selembar dua lembar dia tinggalkan. Yang banyak dia lakukan hal-hal yang tidak sia-sia, yang sia-sia. Ini muqtasid, yang bertengah. Kemudian yang terakhir, faminhum sabiqum bil khairat biinillah. Di antara mereka ada yang bersegera di dalam melakukan ketaatan kepada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Mereka bahagia, mereka termasuk priority. Makanya di sana itu terkadang ada mobil yang mahal, harganya 130 miliar yang hanya dimiliki 10 orang. Karena memang ada priority. Di dalam bulan Ramadan ini ada kelas priority. Dan ini sabiqum bil khairat. Mereka yang bersegera di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Selain mereka berpuasa, mereka juga membaca Al-Qur'an, mereka melaksanakan qiyamul lail, mereka sedekah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala, mereka amar ma'ruf nahi munkar, dan sangat sedikit sekali ketika mereka tidur. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sangat sedikit sekali tidur di waktu malam. Malam saja sudah sedikit. Bagaimana dengan siangnya? Lebih sedikit sekali. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika datang waktu sahur, mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Mungkin itu bisa kita sampaikan. Semoga kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Taala sampai kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan qalbun salim. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.